Sejumlah pasangan di luar nikah terjaring operasi justisi yang digelar petugas gabungan di sebuah apartemen di kota Depok, Jawa Barat. Mereka yang terjaring razia diminta membuat surat pernyataan dan bakal dikenai sanksi jika mengulangi perbuatannya. Petugas gabungan dari Satpol PP, Polisi, dan TNI mendatangi sebuah apartemen di kota Depok untuk melakukan operasi justisi. Dalam razia tersebut, petugas mendapati sejumlah pasangan di luar nikah tengah berduaan di dalam kamar apartemen. Petugas gabungan kemudian memeriksa identitas mereka sekaligus melakukan pendataan. Razia penyakit masyarakat digelar berdasarkan laporan warga yang resah dengan tindak asusila yang kerap berlangsung di lokasi tersebut. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, mereka yang terjaring razia dibawa ke kantor Dinas Satpol PP Kota Depok. Selanjutnya, petugas meminta mereka untuk membuat surat pernyataan dan bakal memberikan sanksi jika kembali terjaring razia. Kami berhasil mengamankan ada 47 orang, ada 20 pasang yang pasangan di luar nikah di kamar, dan itu ada indikasi berbuat asusila. Rencananya razia penyakit masyarakat ini akan terus digelar guna mencegah tindakan asusila di Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.